se alamase breng manungso. Gusti ngutus dadi pamarta, Gusti ngutus nebus kulo, milo kulo ngido alamase alamase breng manungso. Salam, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga anak-anak. Saat ini kita akan kembali untuk bersama-sama mengadakan pendalaman Alkitab di bulan keluarga. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tema bulan keluarga di tahun 2020 adalah seni merawat keluarga. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan pendalaman Alkitab kita pada saat ini, dengan mengambil tema Semakin Tua, Makin Cinta. Apakah ini kenyataan atau mitos? Semua tergantung kepada kita. Oleh karena itu, sebelum kita memulai, kita akan terlebih dahulu untuk berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk segala anugerah dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami senantiasa dapat menjalin hubungan yang baik di tengah-tengah keluarga. Demikian juga kami mohon Tuhan memberkati kami supaya setiap keluarga kami dapat menghasilkan buah yang baik, buah yang berkualitas, sehingga kehidupan keluarga kami semakin bercahaya karena berkat dan anugerah Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dari tema Makin Tua, Makin Cinta, dengan bacaan dari Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat 16 yang demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kami sampaikan di depan tadi tentang tema kita Makin Tua, Makin Cinta. Apakah ini fakta atau mitos? Ya, jawaban dari pertanyaan ini ada dalam kehidupan keluarga kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga? Apakah kita semakin hari, semakin lama usia pernikahan kita, semakin hangat dan mesra, ataukah semakin mengalami kondisi yang hambar? Atau juga mengatakan hubungan ketika sudah tua seperti kakak adik, bukan lagi sebagai suami istri. Sebenarnya ungkapan ini juga merupakan ungkapan yang memprihatinkan. Nah, oleh karena itu, bacaan kita menjelaskan kepada kita ada dua tumbuhan yang dipakai. Yang pertama adalah pohon kurma.
kita tahu tentang pohon kurma yang tumbuh di daerah Timur Tengah. Pohon kurma memiliki keunikan yang luar biasa, di mana pohon kurma ini diambil dari biji kurma. Ketika menanam, ia tidak dipendam sebagaimana kita menanam biji-biji yang lain. Tetapi pohon biji kurma akan ditanam, ditaruh pada pasir, dan akan ditindih dengan batu. Maka kurma ini tidak tumbuh bertunas terlebih dahulu, tetapi ia menguatkan akar terlebih dahulu. Akar akan menancap ke dalam tanah sampai ia menemukan sumber air di jauh kedalaman di tanah. Baru setelah pohon ini menemukan sumber air dan memiliki kekuatan, maka pohon kurma ini atau tunas kurma ini akan menggulingkan batu yang menindihnya. Barulah ia bertumbuh ke atas. Ini keunikan yang pertama. Keunikan yang kedua, yaitu pohon kurma karena akarnya begitu kuat, sekalipun ada badai, sekalipun panas terik senantiasa memanggang dirinya, ia tetap dapat bertumbuh dan kuat. Keunikan yang ketiga, pohon kurma akan berbuah dengan kualitas yang baik, dengan rasa yang manis, yaitu ketika pohon kurma ini sudah cukup berumur. Jadi semakin tua pohon kurma, maka ia akan menghasilkan buah yang manis, yang artinya buah yang luar biasa. Pohon yang kedua yang dipakai adalah pohon aras. Pohon aras adalah pohon sejenis seperti pohon cemara. Pohon ini digunakan untuk kayunya. Pohon ini semakin tua usia pohon, maka akan memiliki kualitas kayu yang sangat luar biasa, yang kuat, yang tahan banting. Bahkan pohon aras juga digunakan untuk bagian dari pembuatan Bait Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari tiga gambaran ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa pada masa tua pun mereka terus berbuah. Gambaran ini menarik jika kita kaitkan dengan kehidupan rumah tangga. Makin lama usia pernikahan, seharusnya makin membahagiakan dan menghasilkan buah yang luar biasa. Dalam kehidupan pernikahan, bisa digambarkan dengan menggunakan tiga fenomena alam. Pada awal-awal pernikahan, itu dapat digambarkan dengan fenomena alam, yaitu masa rembulan. Segala sesuatu terasa romantis, terasa indah. Tetapi masa rembulan tidak lama. Malam akan berganti dengan pagi, dan memasukilah masa matahari, di mana kehidupan rumah tangga atau keluarga seperti gambaran matahari yang membakar, panas, terik, tetapi sebenarnya juga memberikan kehidupan pada makhluk hidup. Tetapi ketika kita melihat dari sisi negatif, matahari itu panas membakar. Bukankah kehidupan keluarga juga kadangkala ada di dalam masa matahari? Panas, kering, yang sebenarnya
itu membentuk kehidupan keluarga untuk semakin kuat ketika menghadapi kesulitan dan tantangan. Karena matahari juga memancarkan sinar ultraviolet yang membantu proses fotosintesis bagi tumbuh-tumbuhan dan juga kehidupan makhluk yang ada. Masa matahari juga akan berlalu, maka akan masuk masa bintang. Masa bintang ini adalah masa di mana anak-anak telah dewasa, menikah, ataupun mereka bekerja di luar kota. Tinggal pasangan yang seringkali menggambarkan masa bintang ini adalah masa-masa di mana semua terasa sunyi, dingin, dan begitu merindukan kedatangan anak-anak. Merindukan masa-masa yang sudah berlalu terjadi kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun masa yang saat ini kita jalani, marilah kita senantiasa menghasilkan buah dalam kehidupan pernikahan kita. Semakin tua, semakin mencintai. Semakin tua, tetap terus berbuah dan tetap segar. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendiskusikan tentang kehidupan rumah tangga kita. Mari kita diskusikan dengan santai, dengan enak, tetapi itu akan memberikan semangat dalam kita membangun kehidupan keluarga kita. Demikian juga kita dapat berbagi dengan pasutri yang lain. Demikian juga pasutri-pasutri yang masih muda. Oleh karena itu, mari kita yang telah menjalani kehidupan rumah tangga yang sudah cukup lama dapat menjadi teladan bagi pasutri-pasutri yang lain. Teruslah berbuah. Mari kita lanjutkan dengan diskusi kita. Tuhan memberkati kita.